Yakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Oleh sebab itu, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang terus di Kuala Lumpur. Rekomendasi ini disampaikan pemenuhi hak pilih warga negara Indonesia dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di Kuala Lumpur. Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan PSU pemungutan suara ulang bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos yang dilakukan melalui metode pos yang jumlah pemilih terdaftarnya sebanyak 319.293 pemilih karena ditemukan data bahwa pemilu jumlah surat suara yang dikirimkan oleh pos tidak tercatat besarannya berapa oleh PPLN. Kemudian Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU melalui KPU untuk mengganti mekanisme pemungutan suara melalui pos dengan metode lain bagi pemilih yang telah Bawaslu untuk mengganti PPLN sebanyak 2 orang atas nama Bapak Trisna sebagai wakil duta besar yang menurut kami untuk menghindari konflik kepentingan agar perlu diganti dan Bapak Jajuk Nasim Bawaslu merekomendasikan keduanya untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas dan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur agar berjalan dengan baik. Demikian Pak Ketua, Pak Hafiz dan Pak Fritz.